Halo teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Rivera Sultan. Kali ini gue akan main game, tapi ya seperti yang ada di thumbnail dan juga judul lah ya. Siapa sih yang gak suka dengan yang namanya giveaway? Gue sih sebenarnya suka sih guys yang namanya giveaway ya. Cuma di video kali ini bukan gue yang dapetin giveaway-nya, tapi gue yang ngasih giveaway-nya ke kalian ya. Meskipun gue sama sekali belum pernah dapetin penghasilan dari YouTube ya. Sama sekali. Ya jujur-jujur aja. Btw guys, gue pengen tanya nih kepada kalian, ada nggak sih dari kalian yang punya suatu kamar yang selalu dipakai untuk main game contohnya, atau kegiatan-kegiatan lain, tapi ketika kalian main game itu tuh kalian ngerasain permainan game itu yang kayak gitu-gitu aja gitulah. Kamar kalian tuh nggak kerasa wow gitu loh, nggak kerasa bahwa kalian tuh terlihat sebagai seorang gamer. Nah, gue punya solusinya ya guys, yaitu kan mungkin bisa coba tambahkan poster-poster yang menarik di kamar kalian. Misal ya, di sini ada poster khusus game, apa ini? Play, let's play game. Terus di sini juga ada poster game yang seperti ini, kayak ada sticknya. Lalu kalian juga bisa kayak pasang poster seperti game-game lain, contohnya kayak Free Fire. Terus ada poster game Modern Warship juga. Ini gue sempat bikinin buat nunjukin ke kalian ya. Terus kalian juga bisa kustomisasi si poster-poster tersebut sesuai dengan keinginan kalian. Dan di sini gue habis bikin yang seperti ini guys ya. Jadi kayak semacam poster, dan ini adalah semacam ya mungkin bisa dibilang wooden play button lah ya. Cuma ini 5000 subscriber gitu. Jadi ini juga spesial giveaway-nya, ini spesial 5000 subscriber. Dan sebelum itu, kalau misalkan kalian pengen dengan poster seperti ini, cara dapetinnya gimana? Kalian tinggal masuk aja ke link description yang ada di bawah. Dan di dalam linknya ini, yang pertama akan kalian dapetin adalah muka saya yang ada di sini. Jadi di sini ada muka gua yang sedang membawa suatu poster. Dan di sini kalau misalkan kalian pengen nyari suatu poster-poster yang kalian mau, contohnya ya, kalian di sini tuh suka dengan game Mobile Legend. Nah, kalian tinggal tulis aja di sini Mobile Legend. Tulis aja kata kuncinya dan kalian akan nemuin suatu poster Mobile Legend di sini. Oh ya guys, di sini itu sedang ada promo ya. Jadi untuk suatu poster yang ada hubungannya dengan game itu, dia itu promo sampai dengan 42%. Dan katakanlah ya, di sini kalian tuh mencari-cari suatu desain poster yang kalian sukai gitu. Katakanlah kalian suka dengan Alucard ya. Terus gue sebenarnya karakter yang paling gue suka tuh Alucard sih guys, kalau masalah desain ya, karena Alucard ini bener-bener keren banget gitulah ya. Apalagi kalau misalnya di tempel di dalam dinding, itu benar-benar bagus kalau menurutku. Dan kalian bisa coba cek di sini, itu ada ukurannya 15x30, dan dia juga bakalan ada free cantolan ya. Jadi di sini itu ada semacam free cantolan seperti ini guys. Jadi ini bisa kalian cantolkan dengan sangat mudah, dan nanti ketika kalian dapetin si poster ini guys, itu gak usah khawatir karena kalian tuh akan dapetin gratis bubble wrap ya. Jadi ini sudah gratis dengan kemasannya, dengan suatu kemasan bubble wrap, sehingga ini nggak bakal rusak dalam perjalanan. Dan kalau misalkan pun rusak ya, kalian gini aja, kalian tuh cobalah pada saat membeli si poster ini guys, itu kalian video terlebih dahulu. Nah, nanti kalau misalkan di video tersebut ada suatu poster yang katakanlah dua poster yang rusak gitulah ya, atau mungkin lecet sedikit gitu, nah itu nanti saya akan balikan uang kalian, atau mungkin akan saya ganti dengan yang baru. Terus untuk spesifikasinya kalian tinggal lihat di description saja. Di sini ada ukurannya, ada ketebalannya. Ini 6 mm ya. 6 mm ini ketebalan yang paling ideal untuk satu poster guys. Kalau terlalu tebal itu nggak terlalu bagus juga. Kalau terlalu tipis itu gampang patah. Jadi 6 mm adalah ukuran yang paling ideal. Terus untuk laminasinya, dia itu menggunakan laminasi dingin glossy. Jadi laminasi dingin glossy ini ya stiker vinil lah, kalau misalkan kalian tahu. Dia itu anti air, dan juga jadi kalau misalkan ini kena air guys, itu kalian nggak usah khawatir, dia nggak akan luntur, tapi dia itu akan tetap seperti ini. Dan ini sangat mudah sekali untuk dibersihkan. Kalian tinggal ambil tisu, tinggal kalian bersihkan, itu sudah langsung bersih seperti semula. Dan btw untuk kayunya ini, dia menggunakan kayu MDF ya. Jadi kalau misalkan kayu MDF itu tuh, dia itu tuh terbuat dari partikel-partikel kayu yang dikompres dengan tekanan yang tinggi, sehingga si kayunya itu menjadi suatu kayu MDF. Dan MDF itu tuh adalah kayu yang paling halus di dunia menurut gue ya guys. Dan ini adalah salah satu kayu recommended untuk suatu poster juga.
Dan untuk ketebalannya itu sudah aku sesuaikan supaya itu dia bisa kokoh ya guys. Jadi kayu MDF dengan ukuran 6 mm dia sudah kokoh. Jadi kalau misalkan kak ini semacam nggak sengaja kebanting atau gimana gitu, itu nggak masalah, kemungkinan besar nggak akan rusak ya, karena ini sudah 6 mm. Nah terus di sini kalian tinggal pencet beli saja ya. Di sini ada tombol beli, kalian tinggal pencet aja. Nah kalian tinggal atur jumlahnya mau berapa. Biasanya kalau misalkan desain itu cukup satu ya. Terus ada kalau misalkan kalian pengen suatu yang lain, misal kayak kalian suka dengan tank gitu, terus aja di sini tank gitu. Nah ini bakal ketemu guys ya. Di sini katakanlah kalian suka dengan desain tank yang satu ini, kalian tinggal pencet beli saja. Aduh mana tadi. Nah kalian tinggal pencet beli saja nih guys. Kalian bisa atur jumlahnya, karena ini satu, terus ini satu, terus ada produk apa lagi ya, kapal ya, poster kapal guys ya. Katakanlah di sini kalian suka dengan desain yang satu ini, nah kalian tinggal beli saja. Dan kalian tinggal bisa pencet tombol check out yang ada di bawah ini. Dan di sini kalau misalkan kalian beli dalam jumlah di atas 50.000 guys, kalian akan dapetin satu kupon. Kalian bisa pakai kuponnya. Di sini ada tulisan kupon, kalian bisa pakai kupon diskon 15% sampai dengan 10.000 rupiah ya. Di sini sebenarnya ada 2 kupon. Cuma gara-gara sempat sekali aku pakai guys, jadi tinggal kupon yang ini nih ya. Ada sebenarnya ada 2. Ya kalau misalkan kalian bakal masuk itu bakal ada 2 guys, sampai dengan 31 Agustus ya kupon itu akan ada. Dan ini ada satu kupon lagi, yaitu diskon 20% sampai dengan 15.000. Kalau misalkan kalian buka, kalian bakal ada sih. Cuma di sini itu karena udah kepake jadi dia nggak muncul guys ya. Dan kalian tinggal tulis aja nama kalian di sini, terus nomor HP kalian untuk gue bisa menghubungi kalian ya, kalau misalkan terjadi, untuk bisa mengkonfirmasi apakah desain seperti ini ya kalian inginkan, apakah desain seperti ini sudah bagus gitu atau gimana. Nah terus untuk alamatnya kalian tinggal tulis aja alamatnya ya di sini. Kalian tinggal tulis alamat kalian. Cuma ya di sini kemungkinan besar bakal gue sensor sih, karena ini alamat gue sendiri. Dan di sini guys, untuk apa harga dari pengirimannya nanti akan gue atur ya. Jadi setelah kalian mengisi alamat, nama dan juga nomor HP-nya, kalian tinggal pencet lanjut aja. Dan kalian tinggal pencet buat pesanan, karena nanti gue itu tuh akan melihat apakah alamat kalian tuh ada di mana gitu. Misal alamat kalian tuh ada di Jogja atau ada di Jakarta, Surabaya gitu. Nanti gue bisa lihat dan gue akan coba cek kira-kira alamat yang seperti itu kurir apa yang bisa dipakai, sama untuk ongkirnya itu berapa. Jadi nanti kalian tunggu aja beberapa jam mungkin itu atau beberapa menit kalau misalnya kalian beruntung. Nah itu nanti gue akan langsung kasih kira-kira harga untuk ongkirnya itu berapa ya. Dan ya kita langsung aja tunggu terlebih dahulu. Nah setelah kalian tunggu guys, itu nanti kalian akan dapetin satu notifikasi dari WhatsApp kira-kira berapa jumlah dari ongkir ditambah dengan si barangnya itu tadi. Dan kalian tinggal pencet di sini, itu tuh sebelah kiri atas kalian tinggal pencet yang garis 3, lalu kalian tinggal pencet pesanan saya. Nah di sini adalah pesanan yang sudah kalian buat, dan di sini kalian tinggal masuk saja. Dan kalau misalnya kalian lihat, nah kalian bisa coba ke bawah di sini dan kalian bisa lihat jumlah dari ongkir ditambah dengan barangnya itu berapa. Oh ini 69.952. nah di sini guys kalian tuh nggak usah khawatir. Kalau misalnya kalian lihat di atas ini kan ada tulisan dikirim apa paket sedang dikirim nih. Sebenarnya paketnya itu belum dikirim guys ya. Ketika kalian sudah membayar si sejumlah uang seperti ini, itu paketnya itu baru akan aku kirim. Dan di sini untuk bayarnya sendiri kalian tinggal pencet link yang ada di atasnya angka 100% itu tadi. Dan di sini untuk metode pembayarannya sendiri itu ada 2 macam, ada transfer bank dan juga e-wallet kalau misalnya kalian punya. Dan di sini untuk transfer bank tersebut ini ada 5 bank yang bisa kalian pakai. Ada BNI, BRI, Mandiri, Permata. Permata itu biasanya banyak juga yang pakai ya. Terus ada BCA juga. Terus kalau misalnya kalian nggak punya dari kelima bank itu, kalian bisa pilih bank lain dan kalian bisa transfer lewat sini guys. Terus untuk e-walletnya sendiri kalian bisa coba pakai Dana, OVO, Link Aja, ShopeePay dan juga Oris gitu. Jadi ada banyak sekali metode pembayarannya, kalian nggak usah khawatir. Dan setelah kalian membayar ini, itu gue akan mengirimkan si paket tersebut. Tapi sebelum itu paketnya itu bakal diproses ya. Jadi paketnya itu akan dibikin, terus nanti itu setelah jadi guys, itu baru akan dikirim. Nah untuk pengirimannya nanti, untuk durasi waktunya nanti sebelumnya aku akan tanya ya, kira-kira kalian itu mau yang cepat atau yang enggak gitu. Kalau misalkan yang lebih lama itu biasanya ongkirnya itu lebih murah. Kalau misalkan lebih cepat itu ya mungkin ongkirnya itu bakal lebih mahal gitu lah ya. Dan di sini guys, bagi kalian yang pengen untuk meng-custom suatu barang, contohnya seperti ini nih, apa
ya poster yang aku custom sendiri. Dan ini nih kalian bisa customnya, tinggal kalian tulis aja di sini CUSTOM atau custom. Nah, nanti akan tersedia 4 ukuran untuk customnya, ada 15x30, 15x20, 20x30 dan juga 30x40. Dan di sini karena ya kalian pengen untuk bikin kayak gini nih, karena kalian juga YouTuber nih guys ya, pengen nyoba bikin yang kayak silver apa yang kayak wooden play button seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk cara ordernya sendiri itu kalian tinggal masuk aja ke Google Form yang ada di sini, yang ada linknya ini guys. Itu kalian tinggal masuk aja dan kalian tinggal isikan seperti alamat, seperti nama kalian dan juga nomor telepon atau informasi-informasi yang gua butuhin, supaya ketika dalam proses pengiriman itu enggak terjadi kesalahan ya. Dan ya seperti itulah ya caranya, dan untuk pembeliannya itu akan sama seperti yang tadi. Nah, untuk giveaway-nya nih guys ya, buat kalian yang pengen ikutan giveaway dari Fairlessness ini, kalian tinggal masuk aja ke link Google Form yang ada di description di bawah ini, yang tulisannya soal giveaway ya. Nah, kalian tinggal masuk aja, lalu kalian tinggal tulis beberapa informasi yang dibutuhkan. Misal kayak alamat email kalian untuk gue bisa menghubungi kalian kalau misalkan kalian jadi pemenangnya, terus nomor telepon kalian dan lain sebagainya. Lalu kalian juga pilih guys, kira-kira dari keempat ukuran yang ada itu kalian pengen ukuran yang seperti apa gitu, mau ukuran 15x30 atau mau ukuran yang seperti ini gitu. Dan kalian apa pilih salah satu aja, dan kemungkinan besar banyak dari kalian yang akan pilih yang gede sih, karena yang gede itu yang paling mahal. Dan untuk ongkirnya sendiri itu akan gue gratisin ya, jadi ya semuanya itu gratis lah, namanya juga giveaway guys. Dan caranya itu mudah banget seperti tadi. Dan gue berharap semoga saja kalian beruntung supaya bisa dapetin si giveaway-nya ini guys ya. Dan semoga, doakan saja semoga banyak yang beli ya si poster ini, karena ya sampai sekarang jujur aja sih guys, masih belum ada yang apa ya, masih belum punya penghasilan dari YouTube. Jadi ya gue pengen si poster ini bisa menjadi suatu penghasilan pertama gue lah dari YouTube ya, meskipun tak adalah suatu dalam bentuk jualan ya. Dan ya, terima kasih buat kalian udah nonton sampai terus kesekian. Semoga saja kalian dapetin apa giveaway-nya ya. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye, salam giveaway.